di bidang Elvin Pertiwi, Putri Indonesia Lingkungan 2014. Iya. Long dress dengan tema tarian dari batik tulis berwarna gelap ini menceritakan mengenai daerah Madura yang memiliki tarian bagus, namun kebudayaan dan sejarah pulau itu indah dan damai. Untuk batik di sini ada batik tulis yang ini batik badan dengan garis pattern cut out yang ini sangat unik dan modern meskipun berwarna etnik. Manajemen Elvin sangat cari sekali dengan menggunakan aksesoris dari Majusa Nusantara berupa anting dukun perak dari Lampung dan tentunya sepatu dari Wanda The Gamicious. Lagi-lagi dong sama sekali, sepertinya sudah siap ini untuk batik ini adalah batik mungkin yang paling tertua di daerah Sumeneb. Oh, motifnya apa ya, Mas? Apa namanya sih? Kalau dalam bahasa Madura ini ya batik badai, tapi kalau orang Indonesia yang enggak logat lidah Madura bilangnya batik badai. Oh, badai. Filosofinya sebenarnya ini meskipun Madura daerah yang panas, tapi dia mempunyai kebudayaan yang indah dan sejarah yang menawan. Kembali dipadu-padankan dalam blazer dari Sombe Palembang dan tentunya sepatu gold dari One Jam. Jangan yang sebelah kiri ngecin lah. Panas. Iya. Baik, terima kasih. Kita nantikan baju selanjutnya ya. Iya, ini merupakan long dress blue yang merupakan keanekaragaman warna yang begitu kaya dengan corak cerah menjadi sumber inspirasi gaul malam Islam Muslim. Warna yang biru dipilih dengan keyakinan bahwa laut melambangkan kekuatan Indonesia sebagai negara maritim yang begitu kaya dunia bawah lautnya. Nah, di sanalah total potensi negeri ini. Potongan tak lambung pun dirancang dengan kombinasi kayu transparan dan solid akan memperkuat karakter seni Elvin menggunakan dress batik yang digambar langsung dengan tangan dan didesain khusus oleh Priscilla dan diciptakan oleh para pengrajin batik Nyonya Indo. Motifnya didominasi oleh bunga untuk mengekspresikan keinginan Indonesia untuk berkomunikasi dengan kebudayaan Jepang di mana bunga sakura adalah figur yang sangat penting. In Indonesia. Tepuk dong sekali lagi supaya semangat ya Elvin ya. Wow, cantik sekali. Dengan patingnya ya luar biasa sekali. Ala ini mah. Ya, busana yang dikenakan Elvin merupakan desainer desain dari Elvin Nugraha. Elvin sangat terlihat cantik, namun juga tangguh sekali. Oke, ini dia. Nah, putar terus, Be. Luar biasa. National Costume Tale of Secret Crown yang diperagakan oleh Putri Indonesia Lingkungan 2014 Elvin Pertiwi. Ya, karena wartawan di ajang Miss International 2014, Elvin akan mengenakan National Costume dengan tema-tema Tale of Secret Crown.